Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat truk sekalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini saya akan mereview sedikit dari tipe FM280JD khusus Mining ya. Ini merupakan mobil varian Hino Ranger seri 500 yang memiliki kecepatan maksimal di 97 km dan daya tanjaknya sekitar 71. Dan tipe model mesinnya adalah P11C strip WN ya. Model tipe mesin diesel 4 langkah segaris turbo change intercooler dan sudah Euro 4 ya. Wah, ini sangat tangguh, kuat dan bertenaga. Dan mobil ini memiliki 8 percepatan ya, dengan mode kura-kura dan mode kelinci. Mungkin sobat Hino sudah pada tahu lah untuk pengoperasian dari mobil FM260JD Mining ini. Dan yang menggunakan mobil ini yang pastinya driver-driver yang sangat profesional. Oke, ini adalah dari tangki bah solar ya. Dia menggunakan bahan bakar solar ya. Dan yang jelas ini adalah dam memiliki hidrolik ya. Kemudian kita lihat di dari bawah ini sistem pengeremannya menggunakan i-brake system, sudah canggih dan dijamin sangat aman sekali. Dan sobat truk pastinya tahu ya, mobil Tronton FM280JD yang sudah Euro 4 dengan mesin common rail ini merupakan varian terbaru, sistem fitur terbaru yang dimana sekarang dengan adanya Euro 4, efisiensi bahan bakar itu semakin hari semakin baik ya. Oke, untuk berat kosongan dari mobil ini di 8.450 kg dan berat total kendaraan itu dengan muatan maksimal itu 26.000 kg. Wow, mantap ya. Kalau dikalkulasi dalam ton itu 26 ton ya. Kemudian ini adalah sistem pengoperasian angin ya. Untuk proses pengereman, sistem sirkulasi. Nah, kita lihat ya. Ini knalpotnya sudah menggunakan DOC. Kemudian VNT, kemudian menggunakan common rail ya, sudah saya jelaskan, dan ECU. Oke, kita lihat dari segi desain mobil FM280JD ini, wow, luas sekali ya. Dan di sini banyak fitur-fitur ya di dashboardnya. Ini kalian bisa lihat. Nah, yang tadi saya bilang dia memiliki 8 percepatan dan 1 gigi mundur. Nah, tersedia tools-tools pendukung dari kendaraan tersebut. Kemudian mobil ini sudah power window, kacanya sudah tinggal dipencet saja. Dan ini adalah tempat-tempat untuk fitur pemasangan radio
terlihat ya dari dashboard banyak fitur-fitur yang ada kelinci, ada kura-kura, parking, temperatur, kecepatan, suhu, dan masih banyak panduan-panduan yang ada di kendaraan FM 26 280JD ini. Oke, sekian itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jika ada informasi tambahan, silakan berkomentar di video ini.